Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Firly Amin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, sebelumnya saya Firly Amin mengucapkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oke, teman-teman, dari mulai kemarin tanggal 24 April 2023 teman-teman ya, sehabis lebaran satu hari itu saya udah mulai nganpas lagi teman-teman, udah mulai melakukan aktivitas seperti biasa nganpas jualan keliling teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan motivasi aja khususnya buat teman-teman yang ingin memulai usaha sendiri di bidang nganpas sebagai sales motoris freelance teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, kemarin aja saya mulai dari tanggal 24 itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu lumayan juga teman-teman, yang dimana ada dalam satu hari teman-teman ya itu bisa mendapatkan keuntungan 800.000 teman-teman. Nah, ini teman-teman bukti transaksi penjualannya teman-teman, dari mulai tanggal 24, 25, 26, 27 teman-teman, kemarin hari Senin, kalau sekarang kan tanggal 28 hari Jumat teman-teman. Nah, itu saya nggak jualan teman-teman kalau di hari Jumat libur. Lalu apa saja barang bawaan saya nganpas teman-teman ya? Nah, ini teman-teman ada dari produk permen teman-teman ya. Nah, ini ada lajeri teman-teman, lajeri pak isi 175 butir. Kemudian nah, ini ada permen Milo juga teman-teman ya, isi 100 pcs, saya jual 75.000. Kemudian nah, ini ada permen candy maker teman-teman ya, isi 20 pcs, saya jual 30.000 teman-teman. Kemudian nah, ini ada permen kolin teman-teman, permen kacang gitu ya, permen suuk atau apalah, isi 208 butir teman-teman. Kemudian nah, ini ada permen lunak teman-teman ya, permen TikTok lunak isi 50 butir, saya jual 75.000. kemudian nah, ini ada permen lajeri teman-teman yang isi 175 butir kalau nggak salah. Kemudian nah, ini ada permen Texas juga teman-teman yang eceran 2.000, kalau biasa saya jual 42.000 ke warung. Kemudian nah, ini ada permen antangin juga teman-teman yang isi 250 butir. Lanjut, kemudian nih ada permen Parago juga teman-teman ya, eceran 500, varian rasanya juga banyak teman-teman. Terus nih ada permen marshmallow juga teman-teman, modal 30.000, saya jual yang isi 30 pcs itu 45.000 teman-teman. Terus nah, ini ada permen pelina bola juga teman-teman ya, eceran gopek 1, biasa saya jual ke warung itu 25.000 teman-teman. Kemudian nah, ini ada marshmallow juga teman-teman yang isi 30 pcs, eceran 2.000, saya jual ke warung itu 45.000 kalau yang isi 30 teman-teman. Kemudian nah, ini ada Kinder Joy teman-teman ya, atau coklat kompon, eceran 2.000 teman-teman. Terus selain dari produk permen itu, saya bawa produk obat-obatan juga teman-teman ya, seperti di video yang pernah saya share sebelumnya teman-teman, ada antangin juga teman-teman. Lanjut teman-teman, kemudian nah, ini teman-teman barang barunya, yaitu lampu teman-teman ya, yang dimana saya itu alhamdulillah dapat orderan teman-teman dari salah satu warung langganan yang biasa belanja sama saya, minta dikirim lampu teman-teman. Ternyata lampu itu teman-teman ya, itu keuntungannya lumayan teman-teman, 50% lebih dapat ya produk lampu ini teman-teman, yang nantinya agak siangan dikit mau saya kirim teman-teman. Padahal di hari Jumat itu saya libur teman-teman, cuman dikarenakan ada, saya udah janji ke salah satu langganan mau kirim produk lampu ini, ya udah nanti siang mau saya kirim teman-teman. Ada yang 5 watt, 10 watt, 15 watt, sama yang 20 watt teman-teman. Nanti kapan-kapan bakalan saya review ya, entah itu dari modal yang saya dapat maupun harga jual saya ke warung teman-teman. Pantesan aja di daerah saya itu sales lampu banyak banget teman-teman ya, sales motoris yang jual produk lampu itu banyak banget. Ternyata memang keuntungannya lumayan teman-teman. Nah, selain produk lampu juga saya bawa dari produk minuman teman-teman, ada dari susu Cimory teman-teman, yang dimana di bulan puasa kemarin itu saya lumayan juga ngeluarin produk Cimory teman-teman ya. Nah, si toko yang pesan lampu itu sekalian juga dia pesan Cimory teman-teman. Nah, ini ada dua rasa,
Cimory yang ukuran 200 mili teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa barang bawaan sayangan pas ya teman-teman. Ada dari produk permen-permenan, ada dari produk obat-obatan. Nah kebetulan ada lampu juga, karena ada salah satu langganan yang pengen dikirim produk lampu teman-teman. Jadi tetap semangat ya teman-teman, jangan putus asa, khususnya teman-teman yang seprofesi dengan saya, juga teman-teman yang ingin memulai usaha sebagai sales motoris freelance teman-teman. Insyaallah di mana ada usaha mah pasti ada hasil teman-teman ya, apalagi teman-teman yang tinggalnya di daerah, wah pokoknya itu mah mantap lah pokoknya teman-teman ya. Ya produknya apa saja yang saya bawa ya, seperti yang saya share barusan teman-teman, yang dimana dalam satu hari itu bisa mendapatkan keuntungan 800.000 ya teman-teman, real itu. Tapi itu keuntungan kotor teman-teman, belum dipotong operasional. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Salam satu profesi, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.